meningkat dan tentu saja menginspirasi. Pemirsa, tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan di Indonesia masih rendah. Namun, data menunjukkan kenaikan seiring dengan meningkatnya indeks integritas hakim. Dan pemirsa, peradilan di Indonesia memiliki seorang sosok hakim perempuan yang dikenal berintegritas tinggi, jujur dan juga tegas. Ia bahkan dijuluki sebagai Sri Kandi Hukum Indonesia. Saya akan hadirkan sosoknya sesaat. Dan telah hadir di studio Metro TV Sri Kandi Hukum kita, Ibu Albertina Ho. Selamat malam Ibu Albertina. Apa kabar Bu? Selamat datang di program Sri Kandi. Silakan duduk Bu Al. Selama satu jam nih kita akan berbincang-bincang nih Bu Al tentang kisah Bu Al, karir Bu Al. Nah, berbicara mengenai karir, kita ketahui Bu Al ini merintis puluhan tahun sebagai hakim. Ya. Namun beberapa bulan terakhir menjadi anggota Dewan Pengawas KPK. Ada yang berubah nggak sih Bu? Apa ya yang berubah? Yang jelas kalau biasa sidang sekarang nggak sidang. Hanya itu perubahan. Sesederhana itu saja? Ya, enggak sesederhana itulah. Ada juga tentu saja perubahan yang lain mengenai tugas-tugasnya. Kalau dulu tugas saya itu mengadili perkara, sekarang tugasnya lebih kepada banyak administrasi, melakukan pengawasan. Itu. Ada perbedaan tugas, tapi kalau misalnya ada yang menanyakan, lebih menikmati yang mana nih? Menjadi hakim atau menjadi bagian dari Dewan Pengawas KPK? Nah, kalau yang menanyakan itu saya belum bisa membandingkan. Karena jadi Dewan Pengawas kan baru beberapa bulan. Tapi kemudian masih banyak yang penasaran Ibu. Ya. Sebetulnya alasan Bu Al menerima jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas itu apa sebetulnya? Nah, sebelum Bu Al jawab, kita akan simak terlebih dahulu nih Bu, tayangan cuplikan berikut ini. Ya. Prinsip saya, ya kalau itu memang perintah, harus saya laksanakan, kan begitu ya, karena saya kan ya katanya kita kalau diperintah kan harus melaksanakan tuh, apalagi saya masih hakim aktif juga kan, ya biar bagaimanapun kalau perintah dari pimpinan kan kita harus laksanakan, untuk apa, untuk kepentingan negara kita. Bu Al, apakah alasannya memang semata hanya karena perintah presiden? Bukan hanya perintah presiden ya. Awal-awal itu memang saya ragu. Kenapa saya ragu? Saya sudah 30 tahun bertugas sebagai hakim. Tentu saja kan berat ya mau meninggalkan sesuatu yang sudah kita tekuni selama ini. Tapi setelah itu, ya saya tentu saja berdoa lah ya sebagai orang yang beragama, saya berdoa. Kemudian saya berpikir apakah mungkin ini jalan Tuhan untuk saya yang harus saya lalui. Karena Bu Al tentu pasti paham situasi pada saat itu ada pro dan juga kontra mengenai keberadaan Dewan Pengawas KPK itu sendiri. Nah, mungkin itu yang menarik Mbak. Karena pada waktu terjadi pro dan kontra untuk Undang-Undang KPK ini, saya tidak terlalu mengikuti. Setelah saya masuk ke situ baru saya banyak membaca, melihat oh ya ternyata ada pro dan kontra. Keraguan saya itu hanya karena saya harus meninggalkan apa yang sudah saya rintis selama 30 tahun. Nah, Bu Al juga sebagai satu-satunya perempuan nih Bu dalam Dewan Pengawas KPK. Menurut Bu Al, ini menjadi beban untuk Bu Al atau justru sebuah keuntungan tersendiri?
Kalau dibilang beban juga tidak, dibilang keuntungan juga tidak. Biasa-biasa saja bagi saya, karena saya sudah terbiasa bekerja di hakim itu juga kan perempuannya sedikit. Ya. Mengenai ritme kerja dari seorang anggota Dewan Pengawas KPK, kita ketahui ada permintaan izin penyadapan, penggeledahan. Artinya ya, Bu Al harus standby 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ini bagaimana Bu? Kami kan ada 5 orang Mbak, kan kita tentu saja ada pembagian tugas untuk melaksanakan itu. Kemudian saya pikir tidak berbeda jauh juga Mbak. Kami bekerja sebagai hakim pun bisa dikatakan bekerja 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Ya, karena apa? Harus membuat putusan. Oke. Ini kita sudah banyak berbicara dengan Bu Al mengenai posisi Bu Al untuk saat ini di Dewan Pengawas KPK. Tapi kita juga ingin menggali nih Bu, perjalanan karir Bu Al terutama sebagai hakim, sehingga banyak kemudian yang mengatakan Anda adalah seorang Sri Kandi hukum. Kita lihat tayangan berikut ini terlebih dahulu. Albert Tinahu lahir di Maluku Tenggara 1 Januari 1960. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985, gelar Magister Hukum ia raih di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah. Karir Albert Tinahu dimulai ketika melamar sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Diterima sebagai calon hakim pada tahun 1986, Albertina pernah bertugas di sejumlah pengadilan negeri di wilayah Jawa Tengah seperti Slawi, Temanggung, dan Cilacap. Pada tahun 2005, karirnya melesat hingga ke kursi Sekretaris Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang sebelumnya dijabat oleh Mariana Sutadi. Tak lama kemudian, Albertina Ho menjadi Hakim PN Jakarta Selatan. Mengadili. Menyatakan terdakwa Gayus Halomuan Pertahanan Tambunan. Salah satu kasus yang menjadi sorotan nasional yaitu kasus suap pajak dengan terdakwa Gayus Tambunan. Kasus lain pembunuhan Nasruddin Zulkarnain dengan terdakwa Sigit Haryo Wibisono, pelecehan terdakwa Anan Krishna, dan perkara mafia hukum Jaksa Sirus Sinaga. Pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sebelum dilantik sebagai anggota Dewan Pengawas KPK, Albertina menjabat sebagai Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mana kasus yang paling menyedot pikiran, energi, atau bahkan mungkin menguji hati nurani dari Bu Al? Beberapa perkara seperti yang tadi ditampilkan, ya, itu tentu saja kita memerlukan perhatian khusus juga kan. Bayangkan saja Mbak, kalau kita sidang baru mau masuk aja ke ruang sidang aja udah sulit, udah penuh semua orang. Tentu saja kan kita juga harus berpikir, wah ini nanti sidang harus serius dan sebagainya. Nah, bukan, itu berada di bawah sorotan media, di bawah sorotan publik, itu ya, bagi seorang hakim terutama Ibu Al, jadi beban tersendiri tidak Bu ketika akan menjatuhkan putusan? Kalau saya tidak Mbak, kalau saya justru saya senang. Bukannya senang karena saya disorot, tidak. Ya. Saya senang menonton komentar-komentar, saya membaca. Biasa kalau teman-teman itu enggak mau. Saya senang menonton, saya senang melihat. Karena itu bagi saya koreksi juga untuk saya. Pengalaman dari Bu Al sendiri selama puluhan tahun menjadi hakim, pernah tidak ada yang menggoda dengan imbalan atau bahkan jangan-jangan memberi ancaman Bu? Kalau ancaman saya rasa selama ini sih enggak pernah ya. Atau mungkin juga ada tapi saya tidak tahu. Nah, jadi harus bersyukur kan malah nggak tahu. Kalau godaan itu saya pikir biasa lah Mbak. Godaannya seperti apa Bu kalau boleh diceritakan? Kalau saya selama ini sih tidak pernah sih ya yang langsung ya. Kadang-kadang cuma dengar aja cerita-cerita dari teman-teman begitu. Karena menurut pendapat saya Mbak, sebenarnya kalau kita sedari awal, mulai awal kita merintis karir itu kita sudah punya prinsip-prinsip, kita sudah ini, saya pikir orang juga malas Mbak, mau ketemu kita atau mau menghubungi kita dan sebagainya karena sudah tahu kan. Tapi kalau sedari awal mungkin kita tidak punya prinsip yang tegas, mungkin itu orang akan lebih, ya namanya orang
ya istilah orang kan, ya namanya usaha kan okay. Gitu. Tadi kita sudah banyak berbincang mengenai Dewan Pengawas, mengenai perjalanan karir Bu Al sebagai hakim ya. Selama puluhan tahun. Tapi kalau tidak salah ada juga cerita bahwa Bu Al pernah ditolak pengajuan kredit rumah oleh bank. Nah, waduh, Bu Al, ini jadi malu nanti. Ya nih, sejumlah kisah menarik dari Bu Albertina dan apa kisah di balik fakta itu akan kami hadirkan sesaat lagi. Petugas BRI itu sudah hafal dengan saya. Kalau saya baru muka saya muncul, nah itu berarti belum datang. Belum datang dari jauh kiriman sudah ada saya sinyal, udah ya? Begini, itu belum datang kiriman saya pulang lagi.